Ilmu falak merupakan antara bidang terpenting dalam Islam. Namun, masyarakat hanya mengaplikasi ilmu falak apabila ingin melihat anak bulan untuk mengetahui kedatangan Ramadhan atau Syawal. Sebaliknya, ilmu falak ini lebih meluas daripada itu. Laporan Syafikah Saad. Ilmu falak melibatkan perubahan kepada fenomena alam, antaranya arah kiblat, masa, cuaca dan sebagainya. Keupayaan golongan yang mahir ilmu falak sewajarnya dipertingkat, terutama dari sudut syarak dan saintifik. Oleh itu, peranan warga guru adalah penting untuk melatih para pelajar menjadi pelapis pakar falak. Dalam Quran sebut fa'tabiru ya ulil albab, okay, ambil iktibar, okay, tengok keadaan alam macam mana. Jadi dia boleh menarik pelajar kepada bahawa alam ini ada penciptanya dengan sistem yang teratur, yang tersusun. Jadi kita boleh tingkatkan keimanan, akidah anak pelajar. Sebagaimana yang kita tahu, ramai ataupun masyarakat kini ataupun masyarakat Islam khususnya tidak ramai tokoh-tokoh yang setanding dengan tokoh-tokoh dahulu. Jadi perlu kiranya kita didik dan semai dan berikan pendedahan tentang ilmu-ilmu ini kepada anak-anak muda. Dalam menjayakan usaha itu, Planetarium Negara turut memberi ruang dan pengalaman kepada para pelajar untuk mempelajari ilmu falak dengan lebih berkesan. Okay, kalau kita tengok kepada astronomi sendiri, kebanyakan kita cerita pasal planet, cakrawala, jasad-jasad cakrawala, bulan, bintang dan sebagainya. Tapi kalau falak ni, dia bukan setakat melihat, tapi dia ada pengukuran-pengukuran sendiri, di mana kalau kita nak tentukan awal puasa. Justeru, penguasaan golongan yang mengendalikan ilmu tersebut perlu dipertingkat bagi memastikan bidang itu dapat memberi sumbangan besar kepada umat Islam. Ilmu falak ini sangat luas kerana ia memberi petanda dan petunjuk bagi menghadapi fenomena-fenomena alam yang sentiasa berubah-ubah. Contohnya seperti fenomena cuaca serta pertukaran musim. Ilmu penting ini semakin ditinggalkan. Justeru peranan guru untuk memberi pendedahan kepada pelajar sejak di peringkat persekolahan sangat perlu bagi mempersiapkan mereka menjadi tokoh falak negara di masa depan. Syafikah Masaat, laporan Jakim untuk RTM. Baik, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan Azri.